tapi sebab dia bukan mah dah, dia sudah jadi suasa. Saya yakin sepanjang pengajian tak sampai syarat bagi kita. So kita hanya hidup dengan suara. Orang tanya jawab selalu, suasa boleh haram? Tak ada tanya boleh ke? Tak, saya nak tanya suasa tu, tak ada, dia haram tu. Suasa haram? Eh tak, saya bukan nak tanya hukum, dia nak tanya tu, haram. Tepat tak tentu. Sebab tu Islam tak aman. Islam tidak semasa. Sebab jawapan yang diberikan adalah jawapan yang tidak menyelesaikan masalah hukum. Oleh itu kita nak jadi kelompok ada tiga. Kelompok yang kuat berpegang dengan syariat dan tak akan berubah untuk berpegang dengan syariat. Cuma dia nak syariat yang lebih luas. Dia boleh luaskan syarak, dia boleh sempitkan syarak bila dia perlu dalam keadaan demikian. Lepas itu saya tanya soalan di mata-mata. Kita ikut Islam, Islam ikut kita. Kita ikut Islam kau, ke Islam ikut kita. Apa jawapan? Kita ikut Islam kan? Jawapan betul, kita ikut Islam. Soalannya, bolehkah Islam ikut kita? Boleh tak? Bolehkah Islam ikut kita? Tak apa tuan-tuan, tak potong markah apa? Tak nak tanya soalan. Bolehkah Islam ikut kita? Yang tu cantiknya Islam. Dalam setengah perkara, kita kena ikut Islam. Tetapi Allah suruh syariat ikut kita dalam setengah perkara yang lain. Apa maksud Ustaz? Contoh, Islam wajib dan kita ikut dia dalam perkara qat'i yang tak boleh hijaz, yang tak diubah, yang tak ada perselisihan pendapat, maka kita kena pakai pendapat itu. Contoh, solat lima waktu kita kena buat, betul tak? Kita tak boleh tak buat kerana ikut suka hati kita, tak boleh. Kita kena follow yang itu, kena buat solat lima waktu. Tetapi soalannya, nak solat zuhur pukul berapa? Bila dah masuk waktu zuhur daripada gelincir matahari, sebelum sampai daripada waktu asar, sepanjang itu bolehkah kita ambil untuk solat pukul 2:30? Boleh, kalau kita ada urusan, kita ada kaedah. Dan bolehkah Islam ikut kita? Kita tak larang nak berdiri, kita nak duduk solat, sebab kita dalam keadaan tak boleh berdiri. Islam ikut kita kan? Kita ikut Islam. Pada masa itu Islam dah boleh ikut kita. Kerana kamu sakit, kamu tak sesuai untuk berdiri, duduk, sebab ruang syarak ada pada kamu untuk duduk. Itu maksudnya. Ada bab kita kena ikut Islam. Bila benda itu qat'i, ingat perkataan itu sudah qat'i. Tetapi kita boleh memilih nak pakai yang mana bila dia berkaitan dengan zonni. Zonni maksudnya apa? Ada tiga pendapat, empat pendapat dalam satu masalah. Ada empat, lima pendapat atau dua pendapat dalam satu masalah. Ada dua pendapat, sekurang-kurangnya dua pendapat dalam satu masalah yang sama. Macam mana Ustaz? Tak faham kami? Contoh. Ini contoh kontroversi sikit lah. Sebahagian ulama menyatakan kaki wanita daripada buku lali sampai ke hujung kaki itu adalah aurat. Kena pakai stokin. Dan orang perempuan sebab tu kena lembut dia labuh, sebab tak boleh dirampak kaki. Maka dalam kaki itu kita ambil kaedah bahawa itu ada satu pendapat ulama. Tetapi ada satu lagi pendapat ulama yang kata kaki ini aurat adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kaki adalah aurat. Tetapi menurut Imam Al-Auza'i dan pendapat daripada mazhab Hanafi, menyatakan daripada buku lali sampai ke hujung kaki itu tak termasuk aurat. Kerana hujah mereka, kalau tangan yang juga dibuka kerana zahir sebab keperluan, sudah tentu kaki juga keperluan untuk berjalan. Jadi orang perempuan tak payah pakai stokin daripada hujung sampai buku lali. Kerana ada pendapat ulama, iaitu pendapat Al-Auza'i dan pendapat daripada mazhab Hanafi, menyatakan kaki bukan
So, kalau perempuan nak pakai stokin, boleh tak? Boleh. Sebab dia memakai pendapat jumhur ulama. Tapi kalau dia tak mau pakai stokin, boleh ke tak? Ustaz, saya dah pilih tak mau pakai stokin. Sebab saya tak boleh pakai stokin. Pakai stokin kaki gatal, tak sepok jantan. Rasa nak sepok laki saya. Saya pun tak mau pakai stokin, ustaz. Lagi pun susah. Saya nak travel mana-mana. Kalau pakai stokin, takut mengelincik sebagainya. Saya nak pakai kasut biasa ya, ustaz. Tak boleh kena stokin. Ni ujang pula zaman lah ni. Tak mau pakai stokin. Bolehkah saya tak pakai stokin? Jawapannya? 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 Tak jawab, aku takut lagi. Bebas usah ni. Jawapannya? Boleh. Tapi ustaz, kami bukan mazhab Hanafi. Kami semua Syafi'i. Betulkah tuan-tuan bermazhab Syafi'i? Betul tak? Kebanyakan. Kenalkah siapa itu Imam Syafi'i? Dan macam mana Syafi'i mengambil semua hukum? Dan macam mana Syafi'i buat hukum hingga jadi macam tu? Siapa yang tidak tahu kaedah Syafi'i ambil hukum, dia tak belajar tentang usul fiqh Syafi'i, dia tak boleh clear dia mazhab Syafi'i. Habis itu kami siapa ustaz? Tuan-tuan adalah orang yang mengikut ulama' yang bermazhab Syafi'i. Kalau ulama' Nusantara kebanyakan pakai Syafi'i, kita pun clear kita mazhab Syafi'i. Tetapi jangan salah sangkalah, memang kita bermazhab Syafi'i. Saya pun mazhab Syafi'i. Jangan kata kita bukan. Tak kira buat Wahabi lah. Nampak Wahabi, tak macam Wahabi dah. Dah bukan. Saya mazhab Syafi'i juga. Dia tak nak taqiyah apa. Betul, saya mazhab Syafi'i. Dan saya berpegang teguh dengan Syafi'i. Macam Qurtubi jawab, ana Hanabila. Aku mazhab Hanbali. Dan aku tidak akan keluar daripada mazhab Hanbali. Kecuali dalam urusan-urusan yang terpaksa aku ejak. So, ustaz dah kita tadi pakai Syafi'i, betul? Dalam hal-hal biasa, pakailah Syafi'i. Tetapi bila mengadu, kan saya sebutkan bila masyarakat, susah, kena ejak sikitlah. Macam mana susah, ustaz? Kami tak nampak susah. Eh, tuan-tuan, time raya, semua adik-beradik balik rumah kan? Balik kampung kan? Tuan-tuan ada menantu tak yang balik rumah tuan-tuan? Kan tuan-tuan tak ada cucu, kita ada anak ni. Ha? Yang ada anak cucu balik main rumah, betul tak? Bila main rumah, kita ada menantu dan kita ada anak sendiri. Menantu kita perempuan, di samping menantu kita duduk di rumah tu kena hari raya atau hari-hari tertentu, ada anak laki kita lain bukan mahram dengan dia. Persoalan saya nak tanya, anak menantu perempuan kita tu, menantu perempuan kita tu, pakai stokin tak dalam rumah? Berdosa ke tak? Soalan ni berdosa ke tak? Kita menjawab, tak berdosa. Oh, nak berdosa. Macam mana? Kok tu tak mau? Tak berdosa lah. Kok tak nak tahu kok? Berdosa lah soalan. Kalau kita boleh jawab gini, lah, bak kaki ni, dia kan zonni. Ada dua pendapat kan? Setengah ulama kata, kena pakai stokin kerana dia adalah aurat. Ini mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam rumah ni, susah sangat. Kalau pakai stokin, nak masuk tandas pun susah. Kawan nak jalan pun susah. Nak masuk ke dapur pun bayar nak semangat apa semua. Test layak tak apalah pakai Syafi'i pasal waktunya 5 minit, 10 minit. Tapi kalau duduk di rumah pakai stokin, takkan masuk bila yang nak pakai kesut semua cukau? Dah kaki orang? Kita pun kena cerdik dah sikit. Abang ada buat kita pun kena cerdik dah sikit. Kan ada mazhab Hanafi yang mengatakan kaki itu tidak aurat daripada buku tadi sampai ke hujung. Semoga orang perempuan taklah seksa sangat bila kena sempit lagu ni. Kan jawab tu kemat. Baru nampak orang mengaji di kota warisan. Kalau tidak main mengaji tu lama-lama, orang bini tanya, abang mengaji apa? Tak tahu ustaz tu cerita peh kami gelok pada orang habis-habis. Loh jadi parah jalan orang lah. Pokoknya main dengan gelok. Gelap tu tak apa, datang gelap-gelap lah. Tapi dia tak dapat apa. Ini saya kata, inilah ilmu hidup yang orang tak bagi pada kita untuk buat balik. Sebab tu kita kena sentiasa bertanya soalan. Semoga
ustaz yang duduk depan kita aktif mengkaji. Baru dia terfikir nak jawab untuk umat. Baru dia rasa ada kesempitan yang berlaku di kalangan umat. Ada tak mazhab yang kata kalau panas tak payah kita duduk, setakat dia tak terbuat lagi, setakat dia tak terbuat lagi, kecuali untuk perempuan tua sangat tu ada keizinan sedikit. Itu pun kalau perempuan tu tua dan dengan syarat laki-laki yang tengok dia pun tak ada nafsu lah. Bukan tak ada nafsu, maksudnya tidak bernafsu, tengok tu jadi tak terbuat macam mak aku tu, cerita lain lah. Itu maksudnya. Jadi nampak tak? Kita nak tetap dalam frame syarat tak nak keluar. Maka nak jadi kelompok ketiga ni, ini siapa-siapa yang memang nak bergerak, nak berjalan, nak hidup, akan terpaksa guna fik yang luar dari sini. Kalau tidak dia akan sempit. Lepas tu saya kata tujuan saya mengajar tentang frame syarat ni, nak semua kita faham frame syarat ni, dia ada masa dia boleh luas. Dan dalam kondisi biasa kita tetapkan dia dalam keadaan biasa. Cuma nak beritahu, dalam Islam ada empat perkara yang berkaitan dengan halal dan haram ini yang kita kena perhatikan. Iaitu pertama adalah wajib, yang kedua adalah harus, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah hudud, sempadan, yang keempat adalah harus, benda harus. Faham kita, bila sebut tentang hukum syarak, dia berkaitan dengan wajib, dia berkaitan dengan haram, dia berkaitan dengan sempadan. Maksudnya kalau buat satu, jangan lebih-lebih. Benda tu halal, tapi jangan lebih-lebih. Benda yang wajib pun Tuhan suruh buat, tapi jangan lebih-lebih. Jangan sampai solat tak berhenti-henti, syarak tak bagi. Baca Quran sampai non-stop. Saya 3 hari dah tamat baca Quran. Entah berapa Quran entah telah tamat. Kita menjawab, saya ni kadang lagi Quran kena masuk ke ni. Orang tu dengar la hawla wa la quwwata illa billah. Macam mana syekh tak nak masuk syurga syekh? Quran pun tak habis. Maka di situ yang kita bimbang, benda yang bukan agama hari ni orang jadi agama, itu syarat kita bimbang. Jadi sempadannya ada empat. Bahkan dalam bab Quran syarat tak bagi lebih-lebih. Kalau sampai sehari semalam tamatkan Quran, syarat tak bagi. Kenapa? Nabi tak bagi. Ada cerita daripada Abdullah bin Amr. Satu hari Abdullah bin Amr minta izin ke Nabi, dia kalau boleh tiap-tiap hari nak habiskan Quran. Nabi kata jangan. Aku boleh, Rasulullah, aku orang muda. Takut orang cemburu. Takut orang tak larat. Tuan-tuan jangan ambil Islam ni, dia tak boleh tekan sangat. Dia akan jadi kita tak larat. Lepas tu kalau tuan-tuan buat solat sunat, buat solat sunat ya. Jangan solat sunat. Dah buat sangat macam berdosa banyak. Nak tobat. Orang yang normal dia akan solat sunat itu ya. Kemudian dia bertenang, dia balik rumah, dia tunaikan hak dia. Nabi tak bagi. Abdullah bin Amr habiskan Quran semalaman. Aku kuat Rasulullah. Nabi kata tak. Habiskan sebulan. Itu aku boleh. Okey, tak apa. Kalau boleh, 20 hari aku habiskan Quran. Dan tak Rasulullah pun nak juga sehari semalam. Nabi kata 10 hari. Dah sudah tak kuat, nak juga. Nabi kata 7 hari. Nak lagi? Dah 7 hari. 7 hari kau habiskan Quran. Semoga kamu tak jemu. Itulah sempadan kamu itu dengan Al-Quran. Nampak cara nana? Bagi kau ada sempadan. Lepas itu setelah depan, Inna Allah farada fara'idha wa la tudayyi'uha. Ada benda fardu, jangan kamu sia-siakan fardu. Wa harama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara,
jangan kamu ceroboh pengharapan kamu. Yang ketiga, wasakan tak sorry, wahadda hududa fala ta'taduha. Allah letakkan sepadan bagi semua benda, jangan langgar sepadan Allah. Akan itu wala puhalat wala tusrifu, jangan melampaui batas. Solat memang suruh syarat suruh, tapi al-iqtisad fil ibadah kena sederhana. Batu makruh, dialah muazzin, dialah iqamah, dia pun dia, imam pun dia makruh. Tempat tambah seorang. Baik, kalau ada seorang, kena bagi-bagi tugas. Ada sepadannya. Ni yang paling banyak nombor 4. Wasakataan asya'a rahmatan lakum min warisiyat fala tabhaku anha. Benda tu, benda yang banyak adalah benda yang Allah kata harus. Dan jangan kamu tanya. Allah Ta'ala diamkan bukan sebab Allah pelupa. Wala tabhaku anha. Jangan tu siasat sampai jadi haram. Jangan siasat sampai jadi haram. Pi kedai depan tu, order mi udang. Tuan-tuan tak payah tanya, ini Cina ke Melayu? Ni, Cina ke Melayu? Tak, saya pun tak usah tanya bos. Tak, Cina ke Melayu, Cina ke Melayu, Cina tu betul lah. Jangan tanya lah. Jangan tanya lah. Dah tengok dihidah, tukar masak, orang Islam, dan zahirnya halal, jangan tanya. Pi kedai mama, pi kedai mama. Maka uti telur. Tiba-tiba kata mulut, mama, telur kasuh tak? Mama pun jawab, saya punya telur sudah basuh. Aku tak punya telur, ha? Telur ayam kasuh tak? Tak payah tanya. Tak payah tanya. Falan tabhaku anha. Jangan bahas. Ustaz, kami nak ketulinan. Eh, ini bukan saya ajak. Ini nak biar dia. Kalau nak biar, nak tulis kan tu. Takkan kita nak lebih hebat pada Nabi? Payah bila nak masuk syurga dengan jalan lebih hebat pada Nabi. Tuan-tuan tolong jangan jadi lebih pada Nabi. Tuan-tuan tolong lah. Jangan jadi lebih daripada Nabi. Kalau tanya tak lepas fala tabhaku anha. Tapi kalau zahir pun nampak tak halal, tak payah makan lah. Ha, nampak itik macam gila motor kau kan? Tekuk tak sedih pun. Ha, jangan kata buat pejabat tu. Buat kelab tu eh. Apa ustaz kata tak hebat lah. Makan yang jam tu dah depan mata. Ini cerita bukan depan mata. Pergi pasar malam, orang jual yong taufu. Hak dia tu pakai kecoh. Kita tanya, maghrib mayang. Eh, tanya. Susah kita. Fala tabhaku anha. Ada orang kami nak tanya juga. Tanya. Tetapi bila tanya, dah tahu. Dah disebut. Dah disebut asal-usul dia. Kamu dah tanya. Ustaz, kami nak jadi warak sampai tahap. Silakan. Tapi jangan kata orang yang makan haram. Sebab orang yang tak pun tanya. Sebab zahirnya sudah halal. Itu kaedah Islam. Kamu tak tahu. Tak yang penting pada. Oh ni nak pergi sana payah, bukan susah. Ha? Ni maksud saya. Jadi di situlah yang kita harus ambil. Tetapi dalam syarak, banyak perkara. Yang keempat itu, wasakataan asya'a. Banyak benda Allah Ta'ala diamkan. Tapi persoalan hari ini, orang kita, bila sebut benda itu harus, dia tak nampak agama. Dia nampak yang agama ni kalau haram banyak baru agama. Ustaz, soalan haram hukumnya. Eh, tak tanya lagi haram lah. Baru agama. Tapi kalau jawab kata harus, dia kata apa? Tanya ustaz tu semua harus. Mana pun haram. Nampak tak? Inilah masalah yang Qardawi hadapi. Seluruh ulama, bukan seluruh, ada kebanyak ulama sebelum tu. Hantam dia, bantai dia. Sampai ada sebagian ulama kata kepada Qardawi. Kalbun, anjing. Sebab dia jawab dia banyak boleh. Dia jawab banyak boleh. Orang kata takkan semua boleh. Hingga bukunya Al-Halal wal-Haram ke Islam. Orang kata itu bukan buku halal dan haram dalam Islam. Itu buku halal dan halal dalam Islam. Semua halal. Saya pun tak faham kenapa.
kenapa orang Islam suka sangat harap-harap di meja? Bahkan kadang-kadang sampai tahap sanggup menipu, sampai tahap tanggung menipu dalam agama. Menipu macam mana ustaz? Ni, ingat, siapa-siapa isap rokok, ni kata-kata dia lah, siapa-siapa isap rokok, rokok tu haram. Siapa-siapa isap rokok, rokok tu jadi darah daging. Bila jadi darah daging, tanda jadi air mani. Bila jadi air mani, bersama dengan isteri. Bila bersama dengan isteri, jadi anak. Anak yang keluar tu jadi haram dia dah. Tuan-tuan nampak ada agama macam sama. Kali itu agama, lari dah orang. Sebab siapa di kalangan kita tak isap rokok? Tuan-tuan tak isap rokok? Kalau seandainya semua orang buat just macam tu, habislah. Di Azhar tu betul-betul. Tuan Syekh ni hebat banyak. Tapi rokok dia tak boleh tinggal. Anak murid tanya dia, ya Syekh, mahukum tadkhin? Apa hukum isap rokok? Dia kata pada ikhra betak kita. Dia marah. Ikhra betak tu maksudnya, untuklah rumah. Macam kalau masalah, ha, itu batu, jahat, bukan. Dia kata memang rokok ni haram, tapi aku dah lama merokok. Kalau aku tak isap rokok, kitab ni tak habis. Aku boleh habiskan kitab ni. Idea datang, selepas rokok. Ha, tak kata apa. Tak kata apa. Tuan-tuan pergi pondok ni, dia bertanding. Ni, dalam bukit, kuah dalam kodok, tak kata apa. Di Kedah, tuan-tuan, setiap ada tempat buku kodam. Bukan saja tempat buku kodam, ada lagi tulis Parti Islam Semalaysia. Tuan-tuan. Kita kena bagi
kalau kita ambil hukum haram, dia berdosa. Berdosa. Maka dia dibangi, dia rasa berbiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya dapat. Tapi bagi orang tak pokok, tak payahlah gagah. Dan jangan ingat saya bermudah-mudah dalam berokok ni dah. Kita tetap tegas, pokok itu kalau boleh tinggalkan dan dilarang untuk orang yang nak isap untuk isap. Pasal dia tak imbah lagi. Dia kena mati. Macam hukum ASB. Oh, kan? Sebut berokok ni, orang hantar seokok kata nak boleh status dalam 46. Nak boleh. Kena ada orang yang berlaku dalam ASB. Yang tak berokok dia berlaku dalam ASB. Cuba korang. Yang tetap dalam ASB. Ramai orang suruh keluarkan duit daripada ASP. Tapi saya kata, dan ulama-ulama majlis fatwa tersebut, kalau keluar duit tertentu daripada jumlah pelaburan ASP, menyebabkan PNP boleh musnah, menyebabkan ekonomi orang Islam boleh hancur. Dan kini bukan senang untuk kita ubah sampai jadi Islamik sepenuhnya. Maka PNP berjanji dengan majlis fatwa, mereka cuba untuk buat kaunter syariah. Dan hari ini sudah ada usaha-usaha untuk jadikan dia sebagai syariah. Maka duduk dan mengekalkan pelaburan ASB adalah harus demi menyelamatkan seluruh ekonomi orang Islam. Walaupun dia memang riba dan mendapat laknat daripada Allah, tetapi mudarat lagi besar daripada manfaat kalau diberhentikan. Faham tak maksud? Mudarat lagi besar daripada memberhentikan. Berhenti pun mudarat, duduk dalam tu pun mudarat. Macam mana bila mudarat bertemu dengan mudarat? Pernah ada orang tanya, mudarat bertemu dengan mudarat. Satu orang ustaz, anak berzina, kemudian anak dia duduk di kampung. Haruskah digugurkan kandungan itu atau dibiarkan? Menggugurkan kandungan pun mudarat, sebab janin dah masuk dalam perut, dah jadi benih, kena terus. Tapi membiarkan juga kandungan itu mudarat, kerana bimbang orang dah tak percaya kepada ustaz tadi, sebab ustaz pun anak ada masalah. Macam mana nak train orang sampai orang tak percaya pada agama? Ketika itu mana pandangan nak ambil? Usahakan dapat pilihan. Itulah kerja orang agama. Kalau boleh ustaz tu sabar, tahu risiko dan boleh jawab, orang pun tak kisah lepas tu, dan dia tidak dihalau pada kampung, maka membiarkan kandungan itu, itu sewajarnya. Walaupun anak itu anak luar tingkap, budak pun tak salah, budak pun tak ada problem apa, dan budak itu dibesarkan oleh mak dia dengan begitu baik lepas tu. Orang kampung pun tak judge apa. Tetapi ketika sampai tahap orang kampung desak ustaz tu keluar pada kampung, boleh kena halau. Dan pernah ada kes sebelum ni, mana-mana orang yang ada anak luar nikah dalam kampung tu, satu-satu keluarga tu dia boikot dan dia halau keluar. Ketika itu menggugurkan kandungan ataupun membiarkan kandungan itu lebih baik. Masa tu gugurkan kandungan lebih baik, sebab mudarat menggugurkan kandungan lebih ringan daripada membiarkan keluarga itu dipulau oleh masyarakat pada ketika ini. Ini kau yang bahas, bukan saya. Nak tunjuk Islam, dia ada cara untuk solution. Satu-satu. Macam tadilah, ASP itu memang sama kerja, kata orang dia kata halal. Tapi harus tinggalkan pelaburan di situ. Kerana hari ini, kalau pakat semua tarik duit keluar, maka hilanglah kekuatan ekonomi orang Islam. Sebab hari ini orang Islam tidak ada kekuatan lain. Walaupun kekuatan itu haram, tetapi hanya itulah satu-satunya kekuatan. Ulama mengizinkan untuk mengekalkan ASB, tapi bercita-cita penuh untuk tukar sampai jadi syariah. Oh, tak nampak lagi. Masa tak nak kena mengenal dengan saya ustaz ASB ni. Siapa kerja pek? Kerja pek? Ternyata orang kerja pek tak ada surau ke pek. Saya mengajar di Afin Pen, saya mengajar di CIMB Pen, saya mengajar di apa nama Pen, saya mengajar mana lagi Pen,
adalah tiga bank terkenal. Kuliah yang paling ramai adalah kuliah di bank-bank. Kuliah yang paling kurang kuliah di bank Islam. Masih dah Islam kan kuliah kaya sangat lah. Kuliah yang paling lemah adalah di bank-bank. Saya tanya dalam tu, berapa orang yang terlibat dengan meluluskan riba? Maknanya, orang tu apply, cukup syarat, kamu sign bagi duit. Berapa orang? Abang kuih. Kalau tengok hadis, habis. Tanpa ada perbahasan. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu. Allah laknat pemakan riba. Tukang tengok, tukang saksi, tukang tulis dan tukang yang menjadi wakil riba. Habis. Buat. Ustaz, saya dah 30 tahun dalam bidang ustaz. Kemarin dia buat ngaji. Macam mana Ustaz dapatkan saya selama ni? Ini dipanggil akhafud dararain. Dua benda mudarat. Berhenti kerja pun mudarat. Duduk dalam bed tak Islam pun mudarat. So, solusinya macam mana? Ni yang perlu dijawab. Di keadaan zaman hari ini, bila termasuk dalam qabalin turra wa rabbaqin wa la'adin fala ikma'alai. Bila sudah sampai tahap darurat, sungguh hari ini kerja sudah sampai tahap darurat. Kalau tak darurat, tak ada orang bunuh diri di Jabatan Pulau Pinang lah tuan. Tentang tak kerja kalau dia terjun. Orang soleh tuan. Siap pesan kepada Tuk Wani hadir ini. Jangan tertipu dengan UMNO. Dia kata bukan saya, dia salah faham. Dia tak kata. Jangan salah faham. Dia kata. Kan? Dia semua benda macam tu tuan. Tanda dia beriman. Ujung dia kata apa? Ujung tu paling mahal. Saya bunuh diri ini. Saya harap Allah Ta'ala faham. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Boleh tujuh. Bersama kawan buka kedai runcit. Jual rokok seluduk. Kena tangkap. Kemudian dibicarakan. Mungkin kena penjara. Daripada masuk penjara, baik bunuh diri. Ajar Ustaz. Kena tengok semua keadaan baru kena buat macam mana kena selesai. Kerja lama, bukan belajar. Kalau belajar senang, tuan-tuan belajar. Kalau belajar, kerja lama bagi solution, bukan bagi punishment. Jawapan paling senang saya nak jawab. Senang kan? Jawapan senang. Dia ada jawapan. Satu jawapan yang memberikan selesai masalah, satu jawapan yang bagi punishment. Kalau saya nak ambil hukum punishment, senang. Siapa berlaku dalam SP haram? Pendapatan haram, terlibat haram, sepanjang duduk haram, sembahyang semua jadi haram. Senang. Siapa kerja di bank-bank riba dan masih terlibat dengan riba, hukumnya haram. Duduk di situ haram, anak isteri makan haram, pendapatan haram, semua haram. Punishment, solution. Habana dulu. Kali itu bukan agama. Agama mesti bagi solution. Habis tu saya ada tempat tu haram, takkan tak ada mati. Muka umi orang tak lakukan, wah, kerja apa, apa aja. Betul, tuan-tuan, kerja apa-apa ada. Kalau kerja apa-apa ada, kami tak ada gini. Entah. Kami tak ada gini. Cuba tuan-tuan teman ukur saya pun dah. 15 kali tuan-tuan tak pergi duit. Tuan-tuan tak main tak? Tak main pun. Tak maaf anda nak pengkau di sana. Jom, tu lupa kali ni. Salam-salam kosong. Salam-salam kosong. Ini bukan lupa ni saja tak bagi. Oh, tahu ustaz sampai kira tu. Saya pernah jumpa ustaz. Bukan dia macam. Lah, untuk kau soleh ustaz tu. Salah-salah orang tak gitu. Ngadu juga. Allah. Dia penumpul tak ingat dia orang buka hati. Oh, dia bagi duit tu. Semoga dia teringat lah dia lupa. Ha, tu cerita dia. Tu realiti dia. Oh, tak boleh hukum semua haram tak, ha? Itu saya kata saya tak nak jadi macam tu. Bila saya bagi jawapan, saya nak jawapan tu adil untuk orang yang sedang impor dan dia masih berada dalam syarak. Kerana jawapan itu juga diambil daripada ulama. Walaupun sebagai ulama mengatakan pendapat haram, tapi ada ulama lain yang mengatakan harus. Jadi malah dia kata kunci dia senang ya.
Kalau tuan-tuan bertanya satu-satu soalan, maka tuan-tuan tanya, "Ustaz, ya ustaz jawab tu qata'i ke suati?" Tu dulu. Kalau qata'i, sami'na wa ata'na. Kami tak mau bahadah, memang tu qata'i. Apa hukum qata'i? Hukum qata'i solat lima waktu, mana boleh hijrah dah. Tak ada siapa boleh kata mayang di tiga waktu tak boleh sebab dia qata'i. Daging babi haram, tak ada siapa boleh hijrah dah daging babi halal. Dak yang haram tu babi besar hak kecil tak apa. Kalau tak jangan siapa makan dia hijrah. Besar kecil ke dia kira haram pasal dia qata'i haram. Tak ada bahan dah. Kecuali yang membabihkan vaksin dan sebagainya, itu ada perbahasan lain. Itu kita cerita lain kali. Cuma kali saya buka ruang, semoga tuan-tuan nampak Islam dia bukan begitu. Dia ada solution. Dia pujuk orang, dia bagi ruang, dia belai manusia, dia tarik kembali kepada dia. Kalau qata'i kita tak bahas. Qata'i solat, tutup aurat qata'i, pergi haji qata'i, Ramadan puasa qata'i, ucap syahadah qata'i. Tetapi tak boleh hijab. Riba ke riba? Ya. Riba ke riba? Macam mana? Riba. Riba apa kain? Tak boleh hijab. Tetapi bekerja di sistem itu, suami ada perbahasan. Itu pun sebab riba itu bukan semua aktiviti dalam bank riba. Ada bak-bak tertentu tidak riba. Sebab boleh dikatakan riba sebahagian daripada bank, bukan keseluruhan bank. Ada perbahasan. Tetapi kalau ustaz tu kata ada zondi, kalau zondi maksudnya ada pendapat lain. Bukan tu satu pendapat, ada pendapat lain. Contoh, ada orang tanya soalan, "Ustaz, saya ni kerja saya salesman. Kerja saya berniaga, saya ni jumpa orang. Aku pun rasa dia kerja entertain klien. Saya kerja petunan, petunan bagi saya punya tugas. Mana-mana klien datang daripada overseas, saya entertain. Saya jadi entertainer dia orang. So, kau suka itu. Bila dia orang ulur tangan nak salam dan dia tu perempuan. Tuan-tuan, siapa sini yang pernah salam dengan bukan mahram? Aku yang kan, semua banyak puluh lanai. Soalnya tu tak tahu salam dengan perempuan. Tak masuk SP, semua pengembang. Tuan-tuan pernah tak satu hari orang ulur tangan pada tuan-tuan, dia tu perempuan dan dia bukan mahram. Halo. Tentu buat apa? Tentu buat stand talent tak? Sawadika. So macam mana keputusan? Kalau makcik-makcik lakukan penat salam dengan saya, saya kata tak mahu makcik tak boleh salam. Itu bukan mahram. Sebab orang mengaji, senang. Ini bukan orang mengaji tuan-tuan. Yang ni jenis bagi hadiah pada tuan-tuan, dan dia akan hulur tangan dan dia perempuan. Contoh siapa? Datuk Seri Syah Rezak Jalil. Contoh-contoh. Tuan-tuan dengan kebiok game tajam kakaknya. Syarikat Travel Umrah yang berjaya tahun ni, Datuk Seri Syah Rezak Jalil bagi hadiah untuk syarikat yang sedang maju dan naik. Dipersilakan Travel Umrah dan Haji untuk menerima hadiah. Pakai-pakai kebiok belakang Syah Rezak hulur tangan. Masa tu buat apa? Kamera tengah shoot ni. Orang tengah hadir. Buat apa tuan-tuan? Dia buat kelapa. Tapi kita tak apa, kalau dia salah masa kita beli tobat. Tak besar. Pernah ada orang cerita, ada hukum sebalik itu. Ini maksud saya, bila frame kecil sangat, kita hadapi suasana, kita nak print bagi kemudahan sikit pada kita. Saya sebut, kita masih belum kemah pada syariah. Kita masih pakai syariah. Ayat itu kita mengaji. Wallahu ta'ala alam, tak boleh panjang kan? Cukup sekadar itu insyaAllah. Kapan nak pergi jemput lagi, kalau pergi mampir malam tak jemput dah. Jadi kita jumpa lain kali insyaAllah dalam siaran. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan sebagai suatu exercise. Lepas ni mudah-mudahan tuan-tuan terfikir nak tanya soalan-soalan apa. Dan kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. InsyaAllah dia lebih bang soalan. Apa yang saya tak takut sebab saya tak tahu, sebab saya tak tahu. Baik apa? Kalau tahu saya jawab. Itu saja insyaAllah.
Dan mudah-mudahan dengan soalan itu menyebabkan saya lagi bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang tuan kemukakan, insyaAllah. Ada lebih kurang 2-3 minit. Ada soalan nak tanya? Sebelum sampai sebab isytihad masing-masing tidak salah, kedua-dua ada
ijtihad. Maksudnya ijtihad tu, dia tengok kompas, kita pun tengok air ni kiblat balik, kuasa hang seterus bukan hang, tapi hang percaya gitu, tak ada masalah. Dia bergantung kepada ijtihad masing-masing. Tapi sebenarnya bila pergi tempat tu dah ada orang Islam, tanya sudah. Ni saya kata tadi, tolonglah ngaji. Kalau tak ngaji, tu yang dibuat kompas sendiri belakang lebih halim pada orang lain. Dan orang di situ dah ijtihad lama dah kiblat situ, dia hidup. Dia nak jawab dengan, maka tak payah macam tanya. Kalau ikut tak payah. Kalau kita tak payah. Kalau dia nak buat tu hak dia. Tapi kalau boleh, tak payah. Okey, agak belakang ada soalan. Dia tak ada macam nak marah kan. Tak ada kan? Ini seperti itu siapa. Dah. Betting dalam permainan. Betting. Contoh. Saya berjumpa orang permainan ada okey. Betting. Okey. Okey. Hukum asal betting haram. Tak boleh. Hang kalau hang menang, hang belajar. Aku laku menang, hang belajar aku makan. Kawan tu kata baik, kita lawan. Kalau aku kalah, aku belajar makan. Kalau hang menang, macam dah lelah, dia tu, maknanya hang menang, hang belajar aku makan, eh aku belajar makan. Macam tu lah, dia saya pun tulis buah pernah, pernah ada beti lah. Pokoknya tak boleh. Tak boleh. Tetapi, kalau kita buat dalam bentuk jok-jok, biasa, bukan betul-betul truly beti. Hanya, wey, siapa kalau belajar makan? Okey, 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 dia bermain. Tuan tak kawan-kawan. Alah kalau pergi kedai pun, kalau pergi kedai pun, bukanlah orang tu keluar semua. Kadang-kadang kita kumpul juga sikit duit. Dia tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Cuma persoalannya yang memang betting, betul-betul betting. Contoh kan? Dia buat game pimpong. Daftar seorang 100. Baik-baik pimpong. Tempat pertama dapat 1,000. Hak masuk 10 orang. Duit tu dia bagi pada orang yang menang. Tak ada tambahan duit lain, tak ada cari kaedah lain. Memang duit tu dia ambil bagi pada orang tu. Memang penting itu tujuan untuk berjudi. Pasal dia bergantung atas kemenangan wang tadi. Nak elak jadi, nak elak jadi haram macam mana? Senang, ada dua kaedah. Pertama, wang pendaftaran jangan dijadikan duit hadiah. Cari sponsor untuk bagi hadiah. Kalau ada sponsor, automatically dia tak ada masalah. Yang kedua, kalau 10 orang masuk, bagi 3 atau 2 orang main free. Main free. Sebab tu yang kita nak buat dulu, daftar awal percuma. Siapa yang daftar awal, 3 pendaftar awal diberi percuma. Masuk tidak perlu bayar iuran. Ketika itu, kalau orang tu menang, dia tak perlu apa-apa, dia dapat duit. Yang tu sudah mengelakkan judi. Judi ni hanya terjadi bila pihak yang bertaruh masing-masing keluar duit daripada wang itu dijadikan hadiah sepenuh. Tapi kalau ambil sikit duit tu, ambil sikit duit pendaftaran, ambil sikit duit ni, campur-campur tu tak apa. Itu tidak ada masalah. Yang tu sudah menghilangkan usul-usul judi dalam betting. Nampak? Ha, itu maksudnya. Jadi maknanya, kalau kita mat, kalau kita lawan, siapa menang, siapa kalah saja, itu okey. Tapi dengan syarat melawak-melawak gitulah, nak cari semangat. Saat dia makan pun, alam. Kalau dia keluar tadi pun, esok kita keluar pula belajar dia. Itu tak ada apa. Tidak sangat. Jangan subuh-subuh. Jangan kata, baik kita bertarung. Keluar ya bang ini, aku nak kaitah. Kalau kaitah subuh. Ha. Siapa kalah bagi reka. Tak boleh kalah bagi reka. Siapa kalah bagi bini. Ha. Kau tu kata, hang tak apa. Bini tu. Masih banyak cukup sekadar itu innahu wa tawwabur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fina'an wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.